Okey, Assalamualaikum. Salam tengah hari eh. So hari ni kita ada case review tapi ada sikit apa ni gusi bengkak disebabkan okay, orang yang pakai braces saya kena betul-betul orang hygiene jaga eh. So kalau ada sedikit masalah orang hygiene, maksudnya plug banyak kan. Terkumpul kat satu kawasan. Memangkan kita susah nak bersih dan kita biarkan dalam satu masa yang lama, dia akan menyebabkan gusi tu bengkak. Bengkak dan ada jangkitan kuman yang akan menjadi sakit lah. Sakit dan dia akan jadi lebih bengkak dan teruk lah. Okay. So, nak kalau apa yang? Hitam. Hitam eh? Hitam. 12. So, ini adalah... sebelum ni, pasien datang gigi jarang eh sebabkan daging tengah ni. Daging tengah ni kita nak potong nanti next week insyaAllah. Sebab dah rapat gigi, so kita akan potong. So yang patient komplain belakang ni lah. Belakang ada gusi nampak eh, macam bengkak sini. So, gusi bengkak ni adalah sebab sisa makanan ataupun makanan dia berkumpul kat situ, kita dapat bersihkan dan dia ada jangkitan menyebabkan dia bengkak lah. So kita akan cuci jari ni. Okay, saya dah bagi tadi injection abuse. Sakit kan? Dah tak sakit kan? Sebab kita dah abuse, doktor dah abuse tadi kan? So, sepatutnya patient tak rasa apa-apa lah. Mungkin eh, makanan jadi tersepak kat sini sebab daging ni kita belum dapat buang lagi. Jadi dia agak besar kat sini menyebabkan makanan senang terkumpul. Tisu. Tak apa. Nampak eh, nampak gusi tu bila kita sembur angin ni. Haa, macam tu.
hitam. Sini sikit. Okey. Okey. Boleh cuci kumur kat sini. Boleh gagal eh. So, macam tu je lah. Itu tadi braces auto. Auto dah stage nak rapatkan. So sebelum ni patient ada renggang kat tengah. So dah rapat baru kita akan potong yang gusi high attachment tadi lah. Freedom dia. Kita akan potong nanti sekaligus yang bengkak belakang tu pun. Gusi yang bengkak tu kita akan potong juga. So jangan lupa eh, bulan 3 masih lagi promo braces kita berjalan. Dan ada lucky draw. Sesiapa yang datang sini jadi patient kita buat rawatan, anda berpeluang untuk menang hadiah cabutan mentua kita. So nantikan 31 Mac nanti kita akan buat cabutan secara live di Facebook kita, Klinik Pilihan Happy. Ajak ramai-ramai supaya masa live tu pun nanti kita ada banyak hadiah juga, sebab kita akan buat selingan dengan kuis lah. Dr. Ifan ada, Dr. Hajar dan saya sendiri akan buat kuis sambil cabut nama pemenang. So jumpa nanti live petang ni dengan Dr. Hajar. Tajuknya pasal lagi gigi anak-anak aku rasanya. InsyaAllah kita jumpa eh. Okey, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Dia tak ada, terus hilang. I cuci je dulu. Dia sebab apa? Okey, sekarang you punya daging depan kita belum potong. Dia sudah macam makin, kan gigi tu dulu jarang. Jadi pink.